Perlawanan dimulakan oleh pasukan Tangkar FA. MC nombor 8 Muhammad Harif Irfan Azizan membawa bola menghantar ke... Okay, sesuatu dapat dihasilkan pada minit ke-14 ini. Ditanduk keluar oleh kapten pasukan. Percubaan, satu usaha yang baik. Nombor 2 masih lagi dapat dikawal oleh pemain ini. Satu percubaan cantik. Cuba ditanduk. Masih lagi dalam permainan. Dikeluarkan. Pesi nombor 12 melakukan percubaan. Satu tek. Tangkap. Tekanan diberikan oleh pemain pasukan Tangkap. Masih lagi dapat dikawal. Pemain nombor 8 ini bermain dengan agak baik. Tenang saja. Hantaran lolos yang dilakukan. Mencari rakan. Dibiarkan. Sayang sekali. Gerakan ini hampir-hampir kerana kosong. Perlawanan masih minit ke-60. Baik kawalan mesin nombor 17 ini. Jadi dimenangi oleh memasukkan Tangkap. Cuba menghantar. Mesin nombor 11 ini melakukan larian. Bahaya ketika ini. Tiada kekasaran kata pengadil. Bahaya. Luang untuk pasukan Tangkap. Lepas. Satu. Dan gol akhirnya terhasil. Jauh sentuhan pertama beliau. Baik kawalan mesin nombor 19 ini. Mengawal bola. Hantar kepada rakan beliau. Percubaan. Dan berjaya dinafikan oleh penyerang. Baik. Terus hantar ke hadapan. Dikeluarkan. Nombor 7 mengawal di sebelah kanan. Sedikit sentuhan pertama yang Muhammad Fauzi Abdul Halim. Lima bentik pertahanan dicipta oleh pasukan Tangkap FA. Saya menjangkakan percubaan terus akan dilakukan. Nombor 8 percubaan terus. Berjaya ditepis keluar oleh barisan, oleh penjaga gol pasukan Tangkap. Perlu berhati-hati tidak melakukan kekasaran di kotak penalti. Kini giliran pasukan menghantar bola. Bahaya, bola sedikit lakukan. Tiga benteng pertahanan dicipta. Ada perbincangan di antara dua pemain bagaimana sepakan percuma ini akan diambil. Ditanduk. Bola telah pun keluar. Kapten pasukan.